kira-kira gambar potong. Mohon coba. Assalamualaikum Rodong. Okey, hari ini konten aku lain pada lain. Aku nak buat nama lain lah. Selalunya dalam konten aku buat YouTube ni pasal konten ngecek lah, ngecek semua orang, ngecek pasal motor. Pasal motor pun tak ada pasal motor mana. Cuma hari ni aku nak buat lain-lain sikit lah. Hanya okay, aku nak buat apa ni? Kelainan sikit. Kelainan sikit dalam YouTube aku. Sebenarnya segan dengan Abzan, cakap dengan Abzan. Tapi kita cuba lah, kita cuba. Okay, aku hari ni bersama dengan Abzan. Konten hari ni memerlukan orang. Sebabnya kalau aku tengok benda, kalau aku buat seorang konten ni macam nampak macam hamba sikit lah. Jadi aku buat dua orang. Jadi konten ni senang je. Konten prank call. Aku tak nak prank siapa-siapa pun. Aku nak prank ni member-member aku, order-order aku ni. Aku nak gelagat dia. Gelagat ni gelagat macam orang pergi reaksi dia atau orang pergi orang tengok kepala gelagat. Gelagat dia bila kena prank call tu. Apps ni memang dah ada dalam tu orang akan call kita. Macam tengok dia macam-macam ada sini. Dia ada pantaran pizza lah. Mengapa engkau menelpon teman wanita aku? Pantaran sofa lah. Maknanya macam ibarat macam orang telefon kita lah. Ibaratkan macam tu, macam ceria lah. Ceria di tu. Tapi dia macam record. Benda tu memang record lah. Memang record lah ni. Mana aku nak try call member aku. Tengok lah siapa kena ni. Panjang dengan aku intro. Tapi ni ada lah, prank call. Lama sangat intro tak ada ke. Jadi kita tengok. Gelagat member aku. Bye. Try bye. Apa? Oh, kebagi lah baik seorang. Okay, kita cuba lah. Okay, kita sekarang ni dah lampau ada mangsa seorang. Tapi kita, tapi kebaya ni dia ada ni isu sikit api lah. Tak apa lah biar lo. Itu lah tak ada isu dia. Kita try lah. Sebabnya prank call ni ada 5 kali je. Aku ada dah try kat Abzan sekali ni. 5 kali je. Jadinya aku nak try dekat ni lah kebaya. Pantara pizza. Tapi takkan dia kerja kat dia ni. Tahu lah. Dia angkat busy ni je. Nijang. Kita try Nijang. Pantara sofa. Ya, sofa ni lah. Pizza. Pizza ni macam biasa lah memang. Apa? Okay, kena bagi nombor Nijang. Okay, ni aku dah tulis nombor telefon Nijang. Kau tunggu. Kau kena confirm kan? Kan bantai telefon orang lain lah. Tak ya. Okay. Okay, kita try Nijang. Prank call yang pertama. Okay, dia dah. Maknanya dia dah. Dia dah tengah running. Ni ni jangan tengok tu lah. Kita tunggu result je. Tunggu result ah. Kita tak boleh dengar. Kita akan dapat record je. Dia punya sesi pembualan dia dalam call tu. Kita tengoklah macam mana. Ada Rani ni tadi. Tengok call. Mananya ni jangket. Ni jangket. Boleh lagi no yang telefon lagi. Mana sampai ni jangket telefon tu boleh telefon online ke? Boleh. Mana kita try online pula. Kita buat deras sikit. Try lah bye pun bye tau. Cuba 01 pun lah. Okay, kita tak. Okay, ni nombor telefon Iqbal. Orang panggil, kita panggil agen yang aku panggil dia Balduga. Okay, Balduga eh. Kita try prank call dia. Pun sama juga pantaran pizza. Tapi macam kelakor sikit lah. Tapi tak apa, kita try tengok benda gelagat dia orang je. Tak apalah, kita try lamp. Lamp dia kalau ni, dia sedang ni memang lamp dia buang kat kau. Sedang ni mungkin dia tengah on the way kerja kot. Sebabnya dia kerja kedua. Jadi dia try lah. Tapi Fikri boleh lah kereta ni. Try lah Fikri. Apa lah Fikri? Ambil dong telefon Fikri. Kita try Fikri eh. Fikri dah busy buat. Angkat. Try lah. Tak angkat. Tak apa lah. Bazir lah rasa. Tak apa lah. Kau nak blok. Kita try. Mak satu Fikri. Okay dah settle Fikri punya. Untuk ni. Click recording. Ni jangan dah settle. Okay nanti apa kita react nanti. Nak respon fail. Wah, dia tak angkat. Apa ni tu? Ni jang ada. Oh, yang ni miau. Ni, kau bodoh abad tak angkat. Ni Van, ni Fikri. Tak apa, kita try. Yang ni, klik dulu. Kita tengok nanti. Aku nak react seorang-seorang dulu. Aku nak dengar dulu. Panjang video ni. Ni jangan salahkan aku ni. Jangan salahkan aku. Ini idea orang lain. Fikri dah angkat bagus. Tapi tak tahu lah dia angkat sekejap ke lama. Kita tengok. Sekarang ni lang aku bagi benda.
aku nampak buku elektrik ni. Tebal-tebal gelarik untuk peringkat umur kami punya ada. Dia ada forward dan group. Dia ada forward dan group thing dia. Dia breakdown ni. Tak. Sebab, sebab ni kita selepas ni kita akan telefon balik jaga. Telefon dia, kita tengok reaksi dia. Kita macam kalau Ninjang tu, Ninjang tadi benda pizza. Kiri tadi pizza juga. Pizza dia juga. Kiri tadi benda. Tak apa, kita dengar kan. Apa dia punya tu? Kita tengok line. Line. Sebab ada satu dia sebab. Okey. Ke kita nak bagi sambal lamb ni. Oh mamat, satu lagi. Mamat, tunggu, 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 tunggu. Kita tak ingat cerita tu dia, mamat. Nama dia kongsi. Jame. Jame, 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 jame. Nama dia jame. Aku lupa lah. Bos, bos Jim. Bos Jim. Okay, jame aku hantar pizza. Main, stand by pizza main rumah. Nijang. Nijang dia jawab. Bye. Bye, dia tak jawab. Fikri. Fikri dia jawab. Sekarang ni yang tengah running, betul rakan ni Lang. Tapi jadi Mamat dengan Jami. Kita tengok lah macam ni, tapi tengah running lagi. Tak tahu dia melayang ke macam mana. Oh, dua-dua angkat. Lang diangkat dengan Mamat pun diangkat. Mana nanti kita dengar satu-satu macam mana dia punya gelagat. Gelagat, kita tengok gelagat geng-geng aku. Okay, sekarang ni kita nak dengar yang Nijang punya eh. Dengar yang Nijang. Ada empat yang dah lulus. Empat yang lulus. Empat bukan dah lulus. Dia angkat. Maknanya dia angkat. Okay, dia settle dah. Yang ni yang Nijang punya. Dia relax sikit. Kita try dengar. Hello. Hello. Ni saya ni yang nak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni. Tapi tak ada orang buka pintu ni. Hantar pizza mana? Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Bukan ni. Tidak ada nombor macam saya. Nombor? Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang tepahan pizza? Tak ada. Mendatang lawan dengan kerja ni lah. tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni cik telah memesan 4 jenis pizza. Aduh, saya kena bayar RM130 tau. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah cik akan bayar pizza ni ataupun tak? Aduh, kau tahu. Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Tapi anda memang tak tahu pendirian kawan. Negara ni dipenuhi dengan ramai orang yang berani rupa-rupanya. Dan orang-orang yang cakap tidak pula yang perlu membayar segala-galanya. Tak mengapalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati Malaysia. Dengar tu, dia dengar gimana. Lama juga yang padat, lama video. Tutup. Ah, dia tutup. Oi, tak ada aku kerja ni ah. Mana betul. Okay, ni jangan jadi ni body cancer. Okay, Ikri. Ikri ni langgar kereta. Kena telefon tengok ni jangan. Ni bunyi jangan tu. Okay. Hello. Hello, saya telefon awak ni sebab awak tinggalkan otak kat cermin. Tutup tengok. Tutup tengok. Fikri tutup tengok. Fikri dia tutup tengok. Fikri memang bagar kot say. Fikri memang bagar. Tak apa, kita yang tebal-tebal elektrik ni lain masa tak? Kita try lain pula eh. Lain kadir. Lain PCO. Kau je tengok apa. Telefon ni jam. Dia original. Dah tak. Ni kita telefon dia tu lah. Telefon dia tu ni dia Nijang. Hello. Hello. Mana? Ada ni. Aku ni Yo. Ngan ni. Aku ni Yo. Ha? Oh, aku beli pizza atau ni ya. Oh, tak ambil eh. Tak ambil. Wala. Oh, tak ambil siapa ni? Ha? Ha ha ha.
mana tu prank call gila. Eh dah ada belum boleh tak lalu. Ah kamu tengah kerja ah. Ah. Kau nak kan. Siapa dia sebelah ni? Siapa dia sebelah ni? Bag hilang. Dek. Okay, mana? Dah. Okay, mana? Aku ke mana? Aku dah tinggal lagi. Oh. Ke mana? Bag tak angkat belakang. Tak apa, bag. Ha. Bag tak angkat dekat orang. Kawan tak angkat sama dia kena. Aku dah angkat dah. Mesti bag tak angkat je. Bagaimana, bag? Nata, bag. Dia boleh angkat. Kau tak boleh. Oh. Ada orang tu? Ada orang? Oh, ada fikir. Okay, ni yang Ruslan. Aku dah ada cara macam ni nak dengar dia. Kena share dekat WhatsApp tu. Okay, kita dengar yang lain. Hello. Lain ni terputus elektrik. Hello, saya hubungi dari Kesa. Kami adalah syarikat sumber luar operator tenaga elektrik yang dilantik. Dan saya hubungi cik ni sebab nak tema meter unit bangunan cik lah. Kami dapati terdapat masalah pada kotak meter elektrik cik. Boleh cik luangkan masa beberapa minit tak untuk dengar penjelasan ni? Meter elektrik juga. Hello. Ya, kami dapati kotak meter cik ni dah dimanipulasi. Meter pelekat keselamatannya dah koyak dan ada sambungan ke kotak meter sebuah unit dari apartmen yang lain. Senang katalah ada berlaku mintasan. Tapi bukan cik benarkan jiran curi bekalan elektrik kan? Bukan. Mana ada? Lain-lain. Tak apa, saya perlu laporkan situasi ini kepada operator tenaga elektrik. Tetapi nak beritahu cik awal-awal lah, jika kotak meter dah dimanipulasi, mereka akan potong perkhidmatan sistem meter dan akan mengalami putus bekalan elektrik di blok apartmen cik lah. Tapi nak buat barang tuntutan tak supaya saya boleh tulisnya dalam laporan? Aduh, mana saya tak tahu sebenarnya. Okey, saya akan tulis dalam laporan dan hantar kepada pihak kuasa apa-apa pun. Encik mesti kena jelaskan bayaran terlebih dahulu sebelum keadaan menjadi seperti sediakala. Tapi tak bolehlah gunakan elektrik secara percuma, ya. Hanya orang yang tak malu je nak buat macam ni, kan? Jadi awak rasa macam mana? Operator bekalan tenaga elektrik nak sari hidup awak macam ni? Cakap gabung lah. Boleh tunggak? Tidak boleh. Lain macam seri sangat pun. Aku takut pun. Lain macam ambil seri. Bapak punya elektrik tu macam betul-betul ke? Sudah. Hello, Lain. Mana? Awak kerja? Kelantan. Tak ada lagi, boleh balik? Ha? Tak ada lagi? Tak, aku lama ni. Ya, lama-lama betul kaya tu? Dalam... bulan ni. Oh, tak ada lama mana. Aku lampak lori tak MB depan mak tu. Lori mana? Lori tak MB. Tak tahu. Ha? Beda-beda. Ha. Dok lah. Lain dok lah. Prank call gila. Dah dia. Ada app tu ada aku buat. Ninja kena dah. Aku buat ke GG ni. Awak seorang-seorangnya. Tak ada dia dalam apps dia memang dah ada rekod dah. Benda tu dah rekod sebenarnya tapi macam betul ah. Ya, macam betul. Aku dah ni gambar tu siapa punya pula kamu. Okey, kabel siapa ni lah? Awak bagi siapa lah? Awak bagi ni, awak bagi orang elektrik ni. Ni orang awak share ni. Member. Bagi aku pun dari dia. Dia palau. Memang dia palau kan. Bukan dia dengar pun benda awak cakap. Dia benda tu record. Tapi memang dia betul. Tak ada benda lah. Main lah. Haja ni. Hangi. Nijang kena tapi Nijang pizza aku buat. Nijang aku buat dia pizza. Mana dia kawan? Dia kawan. Tiba kawan tengah kerja ni ah. Dia kawan. Baik-baik. Entah lah. Okay. Okay. Okay.
Okay, percubaan LAN. LAN dia ambil suri benda takutnya takut. Sebab dia kerja bahagian ni. TMB lah, dia TMB. Dia kata dia TMB, jadi tu ada macam push. Boleh tiba-tiba kan. Okay, ni Jamil eh, Bos J. Bos J. Jamil lah, kita punya mak rumpik kita. Hello. Hello. Ni saya ni yang nak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni, tapi tak ada orang buka pintu ni. Pizza? Hantar pizza? Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Saya jalan nombor 4. Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang depan pizza? Tadi. Tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni, cik telah memesan 4 jenis pizza. Sudah. Ada pulang pesan pizza. Aduh, saya kena bayar RM130 tau jika berlaku masalah macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah cik akan bayar pizza ni ataupun tak? Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Tetapi anda memang sangat tetap pendirian kawan. Negara ni dipenuhi dengan ramai orang yang berani rupa-rupanya. Dan orang-orang yang tidak mempunyai sesen pula yang perlu membayar segala-galanya. Tak mengapalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati Malaysia. Tapi dengar kita teriam. Habis. Okay, Jamil punya reaction pun macam serih ke? Kita pergi terus telefon Jamil pulak. Hello, meh. Mana? Ha? Mana? Rumah. Oh, aku hantar pizza tambah ambil eh. Ha? Oh, aku hantar pizza tambah ambil eh. Guna meh. Oh, tak ambil pizza. Ada pizza. Tengok depan. Pada asnya anu. Dah aku benda tu add order add prank call. Oh aku saja kena nak budak ni. Di jang kena dah, lain kena dah. Ya. Ha. Tak risau. Dah dah. Tak ame. Dah. Mama nak tanya juga dah. Apa kita dengar? Hello. Ni saya ni yang nak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni tapi tak ada orang buka pintu ni. Pizza. Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang depan pizza? Sudahlah. Tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni, cik telah memesan 4 jenis pizza. Ni jangan aku tu. Aduh, saya kena bayar RM130 tau jika berlaku masalah macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah cik akan bayar pizza ni ataupun tak? Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Tetapi anda memang sangat tetap pendirian kawan. Negara ni. Mamat tahu dah, mamat tahu dia. Anda tengok TikTok ke saya? Ya. Dia apa benda? Dan orang-orang yang tidak mempunyai sesen pula yang perlu membayar segala-galanya. Tak mengapalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati Malaysia. Tadi air detail. Kerja kau apa? Air detail.
sebab hello. Mak, ada mana? Ha? Ada mana? Satu. Oh, kerja? Oh. Kerja? Haa, rezeki. Haa, aku, siapa rumah? Rumah? Haa, ada siapa rumah? Rumah awak lah, rumah awak tak tahu, damai kot. Wuih, tak mahu. Teman je. Tak nak, takut. Eh, aku tak hantar pizza tu, tak ambil eh. Oh, bodoh. Elak elak nak jeng juga mula. Nak jeng juga mula. Mula-mula aku pelik lah. Apa pula. Siapa dia belakang tadi? Haa, lepak dia belakang. Dekat dia pun cekil. Dia macam serang tengok. Haa, aduh. Okay, 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 ni lah. Okay, ni jang. Ni jang. Eh, lapuk-lapuk pun kena juga. Haa. Tapi ada I love you belakang. Haa, ada I love you. Ah, ah, aku ingat ni ajak gitu ah tengok macam mana dia. Aduh. Ramai dah kena ni. Ramai kena. Pengen kena pengen dah. Apa mak, tak ah, minta ah mak. Ah, baik baik. Nanti nanti aku hantar pizza. Aduh. Nan saat je. Betul tutup. Dengar kita dengar fikir walaupun nan saat kita dengar. Hello. Hello, saya telefon awak ni sebab awak tinggalkan nota kat sini. Member bagar. Tutup teruk. Member betul-betul bagar. Jadi selesai. Selesailah kita itulah kiranya reaksi-reaksi geng ni antara muka terkena sekali ya. Tapi tapi kau jangan jangan salah buat prank. Jangan tersalah buat prank dekat member-member yang aku ingat accept dengan negatif. Tapi ini memang buat-buat suka ni untuk konten aku. And itulah. Fikir tak kena ni. Fikir kena ni sekelakor ke? Tak ada aku nak buat tangga kereta ke dia fikir tadi. Tapi benda tu dah habis. Aku ada 5 call. Dia bayo, bayo ada benda tu bayo. Jadi macam tu lah. Kayaknya aku nak angle lagi member aku. Tapi kelakor ke lah. Cuma land, land seri hodoh. Land pun seri. Oh, land pun seri. Land pun seri. Nanti aku bagi dengar lagi. Aku bagi dengar lagi. Takkan ni lamp paling serih. Lamp memang habis serih betul tadi. Lain kelakor belakang lah. Jamil aku telefon balik. Dia ayat dia je. Asudok. Asudok. Dia share elektrik dengan orang. Sebab dia sebab yang dia kerja TMB ke? Aduh. Mata aku telefon lamp. Kau lah. Aku nampak ada kereta, ada logo TMB depan mak ni. Ah, hidup. Ah, berih, berih gitu. Dia tak tahu nak telefon siapa. Mata aku berdok, dok lah. Aku ni kurang. Jadi itu lah. Jangan lupa. Jangan lupa like, share, subscribe konten aku punya YouTube channel. Kalau korang rasa nak lagi aku konten macam ni eh, mana sebelum ni pun aku buat konten ngechat je eh. Macam boring. Jadi aku try buat line per line sikit. Nak lagi buat aku nak boost aku punya subscriber ke view nanti. Kalau nak kalau nak lagi kalau macam budak belakang dia nak kena ke fikir ke boleh tak ada eh. Kita buat cara lain pula. Banyak lagi cara sebenarnya. Jadi nanti lah. Nantikan video aku lepas ni. Assalamualaikum.